udah Bi, ini kalau menyari itu belikan satu botol ya saya minum selama sekitar seminggu gitu yang krem berubah jadi hilang lah gitu rasa kremnya hanya di sini ya apa ya rasa reaksi obat dia hasilnya gitu nampak gitu ya jadi nak berangkat ke Malaysia masa lagi sebotol lagi tapi cari makannya itu ya kalau di kita beri brosur uraiannya seperti apa cari penggunaannya yang betul kita berikan terus fungsi dan khasiat biosepen biomuringnya pun ada di sini juga. Kalau tadi biosepen biomuringnya ya dan jelaskan kita. Jadi biosepen ini memang kita sering di radio memang sering orang dengar biosepen. Tapi biomuringnya ya jarang orang dengar. Padahal biomuringnya itu banyak sekali manfaatnya. Jadi mungkin kita ngambil cepatnya ya saya gambarkan seperti tanaman pak. Tanaman kalau diberi air ya. Nah, kalau airnya ya anggaplah biosepen. Sedangkan tanaman dia butuh pupuk. Pupuk ya biomuringan. Jadi kalau tanaman diberi air, beri pupuk apa jadinya? Tapi kalau beri air tolen, biosepen tolen kita berikan. Gilah rupa apa tanaman dia, tapi kalau kita beri pupuk lagi, dah makin bagus dia. Dia juga pun di rumah. Di rumah kan kita perlu penyapu, perlu pengepel. Mungkin kita sapu tolen dan kita pel weh. Gimana jadi di rumah ya? Dia juga pun bagi produk kita itu. Memang berpasangan dia. Memang sepasang. Memang tidak bisa dipisahkan. Kita nak sembuh total biasanya Pak ya memang harus rutin pertama harus rutin minumnya. Yang kedua dia harus digandeng berpasangan biosepen biomuringa. Minum biosepennya dulu 5 menit kemudian baru minum biomuringanya. Mau diibaratkan lagi ya sigi pandangnya sigi perisainya. Nah, pandangnya biosepen biomuringanya perisai atau pelindung. Agar kita tidak gampang sakit sih pasti tapi tidakan sering mendolok gampang sakit sekarang mungkin dah mendolok sebulan sekali sakit weh kini mungkin dah 3 bulan sekali buat terasa sakit yang